Assalamualaikum semua. Hai, bertemu lagi dengan Cikgu Aisyah Saad, Cikgu Matematik anda. Hari ini, Cikgu Aisyah nak ajar bunda nombor. Siapa tahu apa itu bunda nombor? Jom, Cikgu ajarkan. Bunda nombor. Bunda nombor adalah digit-digit nombor dihampirkan kepada nilai tempat yang dikehendaki. Macam mana tu? Jom kita lihat contoh-contohnya. Okey, baik. Ini adalah contoh daripada buku teks anda. Okey, bundarkan 241,494 kepada 10,000 terdekat. Baik, mana satu 10,000? 10,000 adalah pada digit 4. Okey, baik. Bila 10,000 pada digit 4, jadi kita hendaklah letak pada garis nombor ini di kiri garis nombor 240,000 dan di kanan 250,000. Okey, kita lihat nombor ini menghampiri nombor yang mana? 240,000 atau 250,000? Okey, tengok kenyataan yang diberi. 241,494 terletak di antara 240,000 dengan 250,000. 241,000 494 hampir kepada 240,000. Kalau tengok kat dalam garis nombor ni pun memang kita nampak 241,494 memang hampir kepada 240,000. Kemudian 241,494 menjadi 240,000 apabila dibundarkan kepada 10,000 terdekat. Ha, ini maksud dia. Okey, nombor yang kita nak tu menghampiri dengan nilai mana yang kita soalan minta. Okey. Kemudian kita tengok pada contoh B. Bundarkan 264,405 kepada 100,000 terdekat. Jadi kita tengok 100,000, mana 100,000? Ha, iaitu pada digit 2. Okey. Jadi kita letak kat garis nombor 200,000 dengan 300,000. Okey, jadi kita letak 264,405 ni kita letak dekat mana? Okey, dekat garis nombor tu dekat dot yang mana? Okey, jadi tengok kenyataan yang dia beri. 264,405 terletak di antara mana? Di antara ini. Okey, cikgu letak dekat sini. 200,000, 300,000. Okey, 264,405 hampir kepada dia terletak hampir dengan mana? Kalau kita tengok ni, dia hampir dengan sini kan? So, hampir kepada 300,000. Okey, 264,405 menjadi berapa apabila dibundarkan kepada 100,000 terdekat? Okey, menjadi 300,000 lah. Okey. Alright, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, murid-murid semua. Okey, untuk soalan kali ini, cikgu ingin ajarkan teknik nombor miskin dan nombor kaya, iaitu teknik yang lain sikit daripada yang tadi kita gunakan kaedah garis nombor kan. Okey, jadi kali ini cikgu nak ajarkan nombor miskin dan nombor kaya. Apa itu nombor miskin dan apa itu nombor kaya? Okey, kita senaraikan dulu nombor miskin. Okey, nombor miskin bermula daripada sifar 1 2 3 4. Okey, nombor kaya 5 6 7 8 dan 9. Okey. Kemudian kita turunkan nombor yang ada pada soalan, iaitu 1387. Okey. Kemudian selepas dah kita turunkan nombor, kita akan bahagikan dia kepada 2. Okey, untuk apa kita bahagikan kepada 2? Okey, kita lihat soalan nak 100 terdekat kan? Okey, 100 terdekat yang mana? 100 adalah 3. Okey, kemudian
satu yang di hadapan ni, kita salin dulu sini. Kita tengok ratus semasa. Ratus semasa adalah 3. Kemudian kita tengok bilangan digit kat belakang ni ada berapa? Ada 2 kan? Jadi kita letak 2 sifar. Okey, yang di bawah, untuk di bawah ni pula, okey, kita salin juga 1. Kemudian kita tengok ratus. Ratus semasa 3 kan? Okey. Selepas 3 adalah 4. Okey, kita letak kat sini dan belakang kita letak sama, 2 sifar. Okey. Kemudian selepas garis ni kita bulatkan di sebelah kanan. Okey. Yang ini yang kita akan tengok. Dia duduk kat bahagian mana? Nombor miskin ke nombor kaya? Okey, 8 duduk di sini, iaitu dekat nombor kaya. Okey, untuk yang ni, bahagian ni, bahagian atas adalah nombor miskin. Okey, ni miskin, ni kaya. Okey, kenapa miskin, kenapa kaya? Okey, 1300 dengan 1400. 1300 ni lebih kecil, jadi dia miskin. Okey, 1400 dia lebih kaya. Jadi kita ambil yang mana? 8 dekat nombor kaya yang ni. Okey, jadi jawapan adalah 1400. Okey, 1387 adalah lebih dekat dengan 1400. Okey, kita tengok pada contoh yang berikutnya. Okey, nombor miskin. Kita senaraikan balik. Ini kita kena ulang-ulang lah tulis supaya kita ingat kan. Nombor miskin, sifar 1, 2, 3, 4. Nombor kaya 5, 6, 7, 8 dan 9. Kemudian kita buat apa? Turunkan nombor pada soalan. 32,450. Kemudian kita bahagikan kepada 2. Dan kita tengok dia soalan nak kepada ribu terdekat. Mana satu ribu terdekat? Ribu terdekat adalah 2. Okey, kemudian kita salin 3. Kita salin 2 iaitu ribu yang semasa kan? Yang dia sekarang ni lah 32,000. Okey, tengok kat belakang ada 1, 2, 3 digit. 1, 2, 3. Okey, kemudian bawah pun sama. 3 tu kita salin. Kemudian kita tengok. Tadi dah 2. Atas ni 2 kan? Selepas 2, 3. Okey. Kemudian sifar, sifar, sifar. Okey. Kemudian kita buat apa? Yang selepas garisan sebelah kanan, nombor 4 ni kita bulatkan. Kita tengok dia dekat nombor miskin ke nombor kaya. Dia duduk kat nombor miskin. Okey. Nombor miskin yang mana? Yang atas. Jadi, sama dengan 32,000. Okay, 32,450 hampir kepada 32,000. 32,000, alright. Seterusnya, okay. Macam biasa, kita senaraikan dulu. Sifar 1, 2, 3, 4. Nombor kaya 5, 6, 7, 8 dan 9. Kemudian kita turunkan 305,421. Kemudian kita bahagikan kepada 2. Dan kita gariskan soalan nak dalam 10,000 terdekat. Mana 10,000? Sifar. Okey, 10,000 terdekat. Kemudian kita salin. Salin 3. Dan kita salin 10,000 yang semasa. Okey. Belakang ada berapa digit? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 digit di belakang. 4 digit sifar di belakang. Kemudian di bawah salin juga 3. Okey. Nombor selepas kosong adalah 1. 1, sifar, 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 sifar. Bilangan sifar ikut yang atas. Okey, kemudian sebelah kanan yang kita gariskan tadi kita bulatkan 5 ni. Okey, 5 duduk kat mana? Nombor kaya ni. Jadi jawapannya yang ini. 310,000. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Yang ni faham ya semua? Baik, untuk soalan seterusnya, okey, kita akan bundarkan 499,889 kepada 100,000 terdekat. Okey, sekarang kita masuk pada 100,000 pula ya. Okey, kita senaraikan.
Nombor miskin sifar 1, 2, 3, 4. Okey, nombor kaya 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, kemudian kita turunkan 499,889 dan kemudian kita bahagikan kepada 2 iaitu okey. Kita tengok dulu. Dia nak dalam 100,000 kan? Okey, 100,000 yang mana? 4. Okey. 4 tak ada nombor di depan. Jadi kita terus letak 4 je nombor semasa. Nombor semasa. Jadi nombor yang selepasnya tu kita letak sifar. Berapa sifar kita nak letak? Bergantung pada okey, berapa digit tu? Ada 5 digit. 1 2 3 4 5. Okey. Jadi untuk yang bawah ni tengok 4. 4 tu nombor semasa. Nombor selepasnya adalah 5. Okey, 5 sifar 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 sifar. Okey. Kemudian kita tengok nombor sebelah kanan yang digariskan 9. 9 terletak dekat nombor kaya. Nombor kaya yang mana? Yang bawah. Jadi dia punya jawapan adalah 500,000. Senang je kan? Okey, kemudian kita tengok soalan yang ini pula. Okey. Kita senaraikan macam tadi. Sifar untuk nombor miskin sifar 1, 2, 3, 4. Nombor kaya 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kemudian kita turunkan nombor 129,475. Kemudian kita bahagikan kepada 2. Okey. Dan kita gariskan apa soalan nak 100,000. Yang mana 100,000? 1. Dan kemudian kita tuliskan kat sini. 1. Okey, 1. Sifar nak kita tulis tu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sifar di belakang. Okey. Yang atas 1. Nombor selepasnya 2. Okey, sifar, 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 sifar. Okey, kemudian kita tengok nombor yang selepas 1 tu kita bulatkan. Yang kita bulatkan tu duduk kat mana? Nombor miskin. Jadi nombor miskin yang mana? Ha? Yang ini, yang atas. Jadi jawapannya 100,000. Okey, mudah aja kan? Ha, bunda kan ni. Alright. Okey. Itulah dia soalan terakhir daripada cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum semua.